Hai, hai, assalamualaikum. Nama saya Syafiq Zainuddin. Saya abang kepada Syaz Zainuddin. Maaflah, saya baru transition tukar gender. Cukur rambut dulu. Sesat sih. Tak kasi tengok. Hai, hai, assalamualaikum. Okay, so hari ni seperti anda lihat, diri saya di sini, ya betul tu. Nama saya Syafiq Zainuddin. Saya abang kepada Syaz Zainuddin. Tapi hari ni, kita bukan nak cerita pasal dia, tapi nak cerita pasal aku, okay? So, apa yang selalunya aku buat pada hari ini? Itu yang korang akan tonton, kerana ini adalah channel saya. So, buat apa korang datang kan? Kalau bukan sebab aku, takkan bukan sebab Syaz kot. So, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan hariku yang sangat membahagiakan. So beautiful. Lihatlah rambutku yang cantik ini. This is my new hairstyle, yeah. So I actually tengah keringkan rambut I. Here, as you can see. Wow. Okay dah, jom. Kita tengok aku, okay, bye-bye. Ibu, kenapa nak bye-bye? Sambung. 7:59 AM. Wow, comelnya marshmallow itu. Oh, tak bolehlah terang-terang dah. Pukul apa dah ni? Awal lagi tidur balik lah. Tak boleh. Boleh sis, I nak kencing sis. Nak berak. Oh my god. Ni 18SX ni. Oh, aku tak boleh. Bencinya tengok berat tu. Six hours later. Bencinya apa ni? Macam mana aku nak voice over ni? Aduh, biji mata pula. Okay, korek-korek tek mata dulu. Pagi-pagi ni, kita letak brush gigi warna hitam. Ni dari Black Canyon. Apa nama Black? Aduh, aku lupalah nama Black tu. Oh, ni favourite part aku. Aku paling suka cuci lidah. Macam nikmat gila. Korang try lah tengok macam ni. Kan best perasaan ni. Tengok muka aku happy. Okay, aku selalu bulu-bulu ni aku cukur, buang. Yeah. Dulu aku pernah potong dekat kedai rambut. Kat mana entah. Dia potong tak sama kiri kanan. Oh, bulu mata masuk mata. Tu kan bulu mata. Tu bulu apa? Janggut. Sorry. Maaflah, saya baru transition tukar gender. Oh, tak cukup nafas pula. And the next time you hesitate before going after something you want, the next time you blush and brush off a compliment, the next time you doubt your place in the world, in the workplace, in your home or in your own skin, say these words to yourself, I'm worth it. 10 seconds later. Okay, pokok ni aku suka tiru abang aku. Aku suka tiru adik aku. Bela-bela pokok kat rumah. Aku inspired daripada dia lah. Syaz Zainuddin tu memang aku terinspirasi banyak lah daripada dia. Dia idola aku lah dalam hidup aku. Yes, Syaz Zainuddin. Do follow her subscribe dia. Tengok tu ke comel tu. Oh, comelnya. My baby. Okay, jom kita. Aku nak masak. Lihatlah dapurku yang sangat kecil ini. Nampak ada Maggi kat situ. Kau ingat apa? Kat Switzerland tak ada. Tu bawang tadi tu. Oh, wow. Peti sejuk penuh. Wow. How? Selalu peti sejuk ni kering kau tahu tak? Kau letak cili pun mati dalam tu. Okay, jom. Sama je. Oh, dia potong kiri tu. Okay. Okay, so sekarang ni kita akan pecahkan 5 biji mata. 5 biji, apa nama kau? Telur. Yes, kita akan buat omelette. You know omelette. Kacau. Macam tu lah hidup kau. Kita kena kacau kehidupan kita. Oh, tu apa? Entah tadi aku tak sempat baca. Ni paper. Yang bahasa pelik-pelik bawah tu kau jangan risau. Tu bahasa Swiss German ke German ke Swiss ke aku tak tahulah. Tapi bahasa orang luar lah. Bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu. Ini garam. Nampak aku pandai sebenarnya.
Okay, kita kacau lagi. Ini nama dia onion, onion daun. Apa? Bulu bawang. Oh, pink kan? Wow, sexy. Apa? Daun, daun bawang. Ha, aku pandai sebenarnya tapi saja buat bodoh. Okay, sekarang kita panaskan periuk. Kalau kau nak tahu, kat sini ada empat tempat masak. Kalau kau tengok lah kan, ada empat bahagian api tu. Tapi satu ni je yang function. Satu ni je. Sebab tu aku selalu rekod. Aku rekod kat sini je. Sekarang apa tadi? Kita letakkan butter tadi separuh. Lepas tu kita letak bawang. Goreng-goreng-goreng. Aku memang suka letak butter ni banyak lebih sikit sedap. Okay. Bawang putih kita letak tiga biji. Tiga ulas. Tiga ulas. Kita hancurkan macam ni. Guna alat yang begini. Sebab saya sangat rajin orangnya untuk basuh nanti. Okay, sekarang kita masukkan nugget. This not nugget. This is what? Hot dog. Okay, masukkan cili. Cili tak pedas pun. Tapi saja nak bagi nampak merah. Cantik berseri. Sekarang kita masukkan cheese. Kita masuk telur dulu. Okay, masuk telur. Yes. Lepas tu kita potong cheese. Banyak macam ni. Yes. Oh, tak cukup tu. Kita tambah lagi, sis. Tambah lagi. Dia boleh tambah. Oh, tak. Kita tutup kotor kat tepi tu. Kita kena fake. Kau nampak bersih. Lepas ada kotor kat bawah tu. Tak apa. Kacau. Lama juga lah. Dia nak habis ni. Dah ke? Oh, dah habis. Yes! This is my favorite. Okay, aku akan campurkan dua ni. Ni perisa. Entahlah, kuning-kuning selalunya. Kau ni aku tak sempat nak cakap. Aish. Ada je Squidward lah. SpongeBob lah. Apa nak cakap? Ni sedap. So cold. Oh, the best. Yes. Yes. Lapar. Wow. Menariknya hutan ni. Yes. One very long digestive tract later. Oh yes, aku kalau kat rumah aku mesti wajib kemas dan bersih. Aku memang selalu macam ni, sedut-sedut pantang nampak habuk. Tapi kalau aku balik Malaysia, balik rumah parents aku, akulah paling penyepah, paling pengotor. Tak ada, rumah tu tak berhantu. Rumah tu memang macam tu. Tak rumah ni lah, rumah aku ni lah. Tapi kalau rumah parents aku, aku memang suka bagi sepah dari atas sampai bawah, sampai bilik Syaz. Much later. Benda siapa? Yes, aku selalu exercise setiap hari juga. Tapi setiap kali aku exercise tu, kalau banyak mana minit aku tunjuk kat korang ni, ni je lah yang aku exercise sebenarnya. Buat tu sikit, buat sendiri sikit. Tak ada siapa support aku sebab aku rasa aku yakin aku support diri sendiri. Nampak tu? Handsome, gorgeous. One hour later. Cuci rambut dulu. So sexy. Tak kasi tengok. Aku buat apa dah ni? Aku lupa. Tidurlah kejap ni. Oh, main game pula. Ini sama juga macam Syah semua kuning. Kita orang adik-beradik kan suka berhappy-happyan bersama. Look at that. That perut. Yes. One nap later. Oh, ni aku masak ni sedap gila. Sumpah, ni nampak macam lauk kari lah. Ke lauk lemak? Antara dua tu, macam ada kari atau lemak. Tapi aku rasa ni lauk lemak aku masak ni. 8:01 PM. Oh, Kasuwe. Part ni paling sedih, sumpah. Sedih. One pathetic soap story later. Okay, ni aku nak bayar bil. Aku kan setiap minggu lah bayar bil. Aku bayar bil bila aku rekod ni lah. Aku nak baru nak bayar bil. Buat-buat macam kerja sikit. For the sake of video kan. Buat-buat macam nak tunjuk kerja. A little longer than a few minutes later. Yes, main game balik. Aku memang suka buat-buat bom masa ni. Nombor satu. Tak kelakar tapi aku tak tahu nak cakap apa dah kat ujung-ujung ni. Oh, that's nice. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
Okay. My Sunday is finally over. Aku dah nak tidur sekarang ni. Terima kasih kerana mengikuti aku. And panas. Aku nak pergi pasang kipas sekejap lagi. Aku perlu. Okay, serius aku dengan gila. So, over and out. Terima kasih. Apa ni benda banyak orang terima kasih ni. Good night people. Over and out. Okay? 12 o'clock midnight. Lah, ada lagi. Dah lah tu. Nyanyi hidup.